Ini kan rata-rata apa namanya selisihnya kan juga sangat tajam ya, sangat cukup jauh antara 13 juta suara. Dengan selisih 13 juta suara tentu menurut kami kelihatannya agak sulit untuk bisa dikatakan bahwa mereka dapat mengejar perolehan suara kami. BPN kalau memang mereka punya data seharusnya melakukan hal yang sama dengan kami. Sehingga dipublikasikan dan sama-sama ya? Dipublikasikan dan dari situ kan saling mengawasi, mengontrol gitu ya. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan bahwa memang datanya antara satu dengan yang lain berbeda. Yang kalah harus siap dengan kekalahannya dan yang menang tentu kami tidak ingin jumawa karena kami memang ingin bekerja untuk kepentingan rakyat.